dia punya apa namanya ni? Dia punya apa? Assalamualaikum. Okay, alright. Kita pun lagi Zira. Ya, kembali lagi kita dalam pilihan keluarga. So hari ni apa topik kita? Itulah masih lagi barang-barang yang di dapur Zira. Ya, okay. So depan kami ni ada pelbagai barang kalau anda boleh lihat, iaitu alatan-alatan dapur ni memang walaupun dia tu kecil Zira, iya, tapi fungsinya memang sangat-sangat penting. Kalau tak ada memang susah, tak boleh nak buat kerja. Betul, dia sangat memudahkan mak-mak di dapur kan. Okay, betul. So saya macam tengok banyak sangat barang depan ni, agak-agak siapa yang nak mula dulu ni? Lagi Zira lah. Zira pula. Okay, so dalam macam banyak kat depan Zira juga yang besar-besar. So kita mulakan daripada Zira lah juga yang besar-besar depan ni. Okay, so depan Zira ni ada, kalau anda mesti dah tahu kan, mesti dah setiap rumah ada. Mesti ada. Iaitu kita ada apa? Penyagat. Penyagat, bukan penyegan. Penyagat lain. So penyagat ni macam Zira punya, Zira ada banyak kompartmen belakang ni, nampak tak? So kalau nak guna je, cabut je, ganti. So kiranya kita boleh sesuaikan lah, kita nak sagat apa kan? Nak sagat cheese boleh, nak sagat benda yang slice boleh, macam-macam lah, nak bagi hancur pun boleh. Okay, so bukan yang ni je, saya pun ada lagi satu. Macam ni, kita just tarik-tarik je kalau nak tukar kan, tukar je lah dengan depan ni. Okay, kalau macam ni, Zira ni macam kalau kita dah guna tu boleh simpan terus kat situ, tak hilang kan? Ya, so macam tadi lah kita nak cari merata dia punya kompartmen-kompartmen yang lain tu. Okay, berbanding yang macam ni, yang ni sama juga function dia dengan yang saya punya tadi tu. Cuma, yang ni kalau nak tukar, dia kena tukar kat sini lah. So yang ni kita kena simpan, kalau tak nanti hilang. Aduh, mana nak cari. Tapi kalau mengikut sejarahnya, banyaklah hilang. Ya, sebab dia berpisah-pisah kan. Berpisah kan. Alright, so kita nak buat demo ke? Boleh lah, nak tunjuk sikit kan. Tunjuk sikit kan, okay. So sama je macam penyagat anda kat rumah tu kan. Kita je ambil je, macam saya ada ubi ni. So kita sagat je lah macam biasa. Itu nampak bergabung nak lalu buat kerja ni. Tak nak bekas ya. Yeah. So macam dia punya apa? So, dia kiranya, punya cara. Kiranya kalau kita guna penyagat ni dia lagi cepat, betul tak? Yes. Berbanding kalau kita guna pisau. Nak tengok ke cara perbezaan guna pisau dengan board? Nak buat challenge ke ni? Nak buat challenge boleh? So tapi saya dah buat dah tadi. Nampak kalau tadi saya buat laju kan? So ni kita nak buat perbandingan guna pisau pula. Pisau kalau kita potong secara manual. Yes, nak pisaunya. Okay, so macam tadi mak buat kerja. So macam tadi saya sagat, saya nak nipis-nipis senang je lah kita dapat. Tapi kalau yang ni, kita nak buat nipis-nipis sangat dah susah. Nampak tak? Nampak? Dah lah tak sama besar. Lepas tu lambat kerja kan? So, silap gaya tangan pun boleh cedera. So, tak payah nak pisau sangat lah. Pun dia agak ada. Laju, nampak? Size pun sama je kan? Ya, yeah. So belilah penyakit kat rumah kalau siapa tak ada. Gitu. Okay, so saya kata berikan barang saya. Okay, next. Next, akak nak review tentang kegunaan gunting. Jangan ingat bila kita kat dapur kita tak guna gunting tau. Sebenarnya kita perlu adakan satu gunting khusus untuk kerja-kerja di dapur. Betul. Dia so, gunting ni bukan sama macam gunting kain tu. Betul. Dia, biasanya kalau gunting dapur ni dia ada lebih fungsi-fungsi yang lain lah. Macam betul. Yang ini walaupun nampak simple tapi dia ada lagi ekstra untuk ni nak ketip macam Wah pelaga ke. Wah pelaga kan keras. Jadi kalau kita letak kat sini kita pump
dia pecah. Betul. Okay, berbanding lagi satu kan? Kita gunting ni kalau kita guna nak untuk siam udang misal kita sangatlah mudah zirah. Betul. Sebabnya kalau udang tu kan dia ada dia punya janggut lah, kakinya tu yang banyak tu. Jadi kalau kita gunting sap-sap-sap siap berbanding. Kalau kita pakai pisau, memang lambat kerja. Lagi satu kalau kita siang ikan, pun boleh juga zirah. Jangan ingat ikan tak boleh siang dengan gunting ke? Boleh. Dan rasanya paling laju lah kalau kita kena gunting. Sebab kita nak buang dia punya tepi ni lagi. Tepi kan yang pisau tepi tu kan. Lepas tu dia punya sayap-sayap je lagi lah. Dia punya ekor tu memang main syap. Siap. Dan belah dia punya perut tu pun lagi senang guna gunting. Kalau guna pisau kadang pisau kita tak makan kan. Tak tajam. So pecahlah perut kita. Perut kita. Perut ikan. So tadi akak ada sebut pasal udang kan. So akak ingat saya seorang je buat demo. Saya sediakan udang untuk akak. Saya bawa plastik sekali supaya tak sememeh akak buat kerja. Itu macam saya tadi kan. Baik. Okay, so dekat dalam ni kita ada awak kita pergi sikit lah jap. Kemudian keluarkan udang. Alright. Wow, nampak tu dia. Nampak tak dia punya misai dia punya jala. Okey. Okey. Kita nak test betul. Ha, buat dalam ni. Kita nak bersihkan udang. Ya. Yeah. Contohnya kita nak buang dia punya apa namanya ni? Dia punya apa? Bahagian hadapan ni. Ha, kita potong. Lepas tu bahagian dia punya tepi pipi tu pun, pipi dia pun senang nampak tak ni. Kalau nak guna pisau tak tahulah macam-macam caranya tu kan. Ada orang macam tak suka kepala, buang terus kepala tu. Tapi kalau macam saya lah suka makan. Betul. Lepas tu bahagian tu kita isap-isap tu demam-demam manis dan tu kan. Dia tengok. Zap-zap-zap siap zirap. Betul. Bersih terus udang kita. Okey, wah, betul. Sampai lagi satu. Kan kita kena belah belakang nak buang dia punya taik kan. So lagi senang sebenarnya kalau guna gunting. Daripada kita guna pisau susah sebab nanti kan tahap apa yang kita potong. Sebab kadang si dia ya. Ha, macam udang ni kan udang galah. Dia punya kulit ni keras. Memanglah kena guna gunting. Kalau guna pisau entah apa lah jadi nanti. Isi ke mana dia punya kulit ke mana. Lala buang dia kulit tu semua. Betul. Alright. Okay. Lagi satu nak tambah juga. Apa? Kita siang ikan tu menggunakan gunting. Dia punya sisik tu memanglah tak boleh bersih dengan gunting. Tapi kita perlukan ni. Gadget yang perlu ada di dapur. Betul. Yang ini kan dia tak tajam pun bahagian belakang ni. Oh iya ke? Ya. Jadinya macam ni. Anak-anak kita minta tolong siang. Sebab dia tak tajam tak apa. Just tarik-tarik macam tu je. So sisik dia akan masuk dalam bahagian ni lah. Faham. Lepas anak ni dah siang. Tugas kita pula lah. Memotong dan membersihkan gigi. Faham. Kan. So kerja pun jadi mudah lah. Anak boleh tolongkan. Kiranya nak buang sisik ni tak adalah terabur satu rumah kan. Macam sebelum ni. So senang lah siapa yang tak ada kat rumah. Yang selalu makan ikan kan kat rumah kan. Macam saya kat rumah masa ada diorang nak makan ayam je. Siapa yang kat rumah selalu makan ikan tu. Tapi dia yang mahal sekarang. Itulah. So kita bertukar pada pada ikan. Boleh so yang nak tukar rumah ikan tu bolehlah beli kan. Yang nak kita buang sisik dia. Okay. Zira, lepas ni kita nak share tentang apa pula. So next, walaupun dia besar dekat depan saya tapi saya kemudiankanlah dia dulu. Boleh? Bolehlah, apa tu so, yang nak kecil saya sikit. Nak buat kecil sikit iaitu saya nak buat ni sebab saya tertarik dengan dia punya dia punya fizikal sebab apa tau. Sekali pandang nampak macam yang bancuh air cup letak kat situ tu kan. Yang kopi tu kan, sekali tengok. Sekali tengok macam ni juga tempat nak ice cream. Ice cream, boleh? Betul sekali nampak juga nampak macam macam ni apa ni kalau tahu perah lemon so nampak macam seakan sama tapi bukan dia nampak sama tapi berbeza ya. So sebelum kita nak buat demo yang ni saya nak bagi tahulah yang ni apa ada tadi dah lalu saya pegang kan. Ni adalah pemerah lemon ataupun
boleh kalau kita nak guna untuk limau apa? Limau nipis ke, limau kasturi ke. So yang penting kita nak dapatkan jus tu. Betul. So kalau kita guna benda ni, satu kita boleh jimat kita punya tenaga just perah macam ni je. Kan? So tak adalah guna-guna jari kuat-kuat kan. Lagi satu kak, kita punya masakan tu ataupun kat manalah kita nak guna nak buat air ke apa, so biji-biji limau tu tak adalah masuk dalam air tu ataupun dalam makanan kita. Sebab dia dah keluarkan jus saja. Ha, kalau macam kita perah sendiri kan, kita kena apa? Kita kena cungkil biji tu. Ha, barulah kita boleh perah. Tapi yang ni tak payah, kita just spread je. Potong, senang. Spread je. Okay, okay. So kita boleh ketepikan demi ni sekejap. Sebab kita nak buat yang utama ni, iaitu kita nak buat saya tak beritahu lagi ni apa kan? Nak press apa tu? Okay, kita nak press. Adalah. Ini untuk nak hancurkan bawang putih. So macam selalu kan kita nak potong dadu ataupun kita nak chop dia kan? Pop, takut terkena jari. So ni paling mudah, tak dan payah. Dan selamat. Yes. Nak tahu selamat ke tidak, pantas ke tidak, jom kita challenge. Yang ni saya suka. Kali ni kita challenge ya. Ya. Okay. Sekejap, so, saya ambil barang-barang dia. Akak kena buat apa ni Zira? Akak, sebabkan saya punya alatan tu, so akak punya lah guna pisau. Akak kena mengalah lah. Ya. Yeah. Guna pisau. Tapi jangan pandang sebelah mata. Kau tak pernah. Tolonglah. Mestilah tidak ambil akak punya ni. Jangan boleh lagi. Okay. So kita nak tengok siapa menang, siapa kalah kan? So konsepnya apa ni? Kena chopping ke apa? Konsepnya akak potong benda tu, saya guna benda ni. Okay. So kita... Allah. Dia terbang. Okay. So kita mula dari sekarang. Lambatlah. Nampak? Berapa second je saya dah dapat dah saya punya chopping. Gali. Tengoklah kat masa tu. Dah. Stop lah. Dah gigih-gigih lah. Dah. Saya dah menang dah. Nampak kayanya akan mesti kena ada benda ni. Ya, betul. Nampak tak? Saya berhasil kalahkan. Lagi satu Zira. Tengok dia punya hasil chopping dia tu. Ini begitu halus. Sangat halus. Berbanding yang saya buat ni. Ya. Dan rasanya lagi sedap. Sebab apa? Sebab kita keprekkan dia tadi tu. So jus-jus dia sekali ada dan juga macam terkeluarlah air-air gali tu yang boleh menyedapkan kita punya masakan tu. Jadi kalau kita makan tu tak ada tergigit. Ya Allah, betul. Saya pun besar-besarnya. Ya. Cantik. Nanti anak tengok, anak tak nak makan. So, okay. Betul. Okay, next. So, next. Apa lagi kita ada? Next, kita nak tunjukkan tentang benda. Benda? Yang boleh menajamkan pisau. Okay. Apa tau? Ya kan benda? Pisau ni kita guna hari-hari. Kalau betul. Tak tajam, dia bukan saja menyendang. Kita malah menyusahkan kita tau. Sebab betul. Kita nak potong apa semua banyak kali kerja. Jadi kalau pisau kita tu dah problem, nak potong tak boleh, dah tak memang tak load sekali pun. Kita kena berikan ada dua pilihan pengasah. Yang pertama ni inilah, ini yang sangat memang mak-mak selalu gunilah. Legend lah kiranya batu asah. Batu asah ni Zira, dia ada dua texture tau. Okey. Satu ni dia yang kasar. Yang kasar. Yang satu ni yang halus. Biasanya kita akan bagi akak pinjam pisau. Okey, jap saya tak. Okey. Biasanya kita akan asah pada bahagian yang kasar dahulu. Okey. Dan mudahlah kita layang-layangkan je. Beberapa kali. Kemudian barulah kita asahkan pula pada bahagian yang halus. Ini penting tau Zira, sebab kita nak bila asah di bahagian kasar tu dia akan terasa kasar lah kita punya pisau tu. Jadi bila potong pun nanti kan tak cantik pula kita punya hasil potongan kan. Jadi kita kena haluskan balik. Okey, faham. Ini yang biasalah. Okay. Lagi satu adalah dia bukan macam batu asah ni tapi fungsi dia memang nak bagi pengasah tu tak. Dia bentuk macam besi yang panjang. Model lah kiranya. Kira model dan simple lah juga kan. Boleh betul? Simpan kat mana-mana je untuk saiz dia kecil kan. Dia cara sama juga kita layang-layangkan juga. So lagi easy lah. Sambil-sambil kita buat benda lain tu kita boleh mengasah pisau. Tak adalah dia macam ni.
ni pun berat sikit kan. So tak pulang mana satu, kedua-duanya dapat memberi fungsi pisau kita yang sama. Betul. Yang bezanya adalah saiz, dia punya saiz, dia punya rupa, dia punya berat. Sebab ada lagi macam-macam jenis pengasah kan. So yang mana ada, ada juga pengasah kat rumah yang jenis lain, bolehlah drop kat komen ataupun bagi gambar ke kan. Betul. Pisau tu. Tapi macam saya kan, saya pernah tengok dan saya pun pernah buat juga. Betul. Saya tak guna pengasau tau untuk pisau. Saya nak laju. Apa dia? Selalu saya guna botol. Botol tumbuk je. Batu risau. Batu risau tu. Ya, yeah. Bukan anak dia. Mangkuk dia tu. Kan selalu kita tengok kat tepi sinki kan. So nak cepat saya sap kat situ je. Pun boleh lah, asalkan dia tajam. Yang penting tajam, sebab betul. Kalau kita gunakan pisau yang tumpul, dia akan mencederakan kita sebab kita gunakan tenaga untuk okay. Alright. So, dah habis. Okay, next mestilah yang di hadapan saya ni, sebab dia paling besar kan. Yang tadi dia paling besar pada awal, ini pun kedua besar. Yalah, okay. Alright, so next. Kalau anda tahu ni apa? Saya ambil siap-siap lah bukan. Ni apa kalau anda tahu? Kau tengok dia macam gayung. Tapi tadi dah keluarkan dah. Orang dah tahu dah. Okay, so ni adalah pengayak tepung. Yeah. So yang mana dekat rumah yang rajin baking ke ataupun yang rajin buat kuih ke kan. Mesti anda memang familiar lah benda-benda ni. Rasanya semua orang familiar. Tipulah kalau tak pernah tahu ada kewujudan dua benda ni. Maybe yang ni tak tahulah. Maybe yang ni ada orang tak tahulah sebab ni yang moden. Tapi kalau yang ni siapa tak tahu, tak tahulah. Macam nak tahu ke mana, tak adalah. Gurau. Tak. Semua orang tahu benda ni, iaitu kita bukan saja kadang ada orang guna tepung kan untuk tapis. Ada juga orang buat untuk apa? Kelapa ke, nak ambil santannya kan, untuk perah. Banyak macam lah fungsi dia. So hari ni kita nak tunjuk fungsi dia sebagai penapis tepung. Okay. So yang ni yang selalu kita guna dan ini adalah yang moden lah, orang kata yang memudahkan fungsi dia. Betul. Selalu kita akan timbang dulu tepung, kemudian baru kita letak dalam ni ataupun dalam ni kan. So waktu tu lah baru kita nak cintakan benda tu. Okay, so saya nak tunjuklah kehebatan yang moden. Gitu. Walaupun ada tradisional, kita juga ada yang moden. Okay, so nak tunjuk mana dulu? Yang ni orang dah biasa tengok Zira. Okay, so nak tengok yang ni. Okay, so first bila anda dah timbang, boleh terus tuang ke dalam ni kan. So macam saya tuang terus. Okay. Comot pula. Okay. So nak tengok macam mana kehebatan dia. Saya angkat. Alah puyuh. Okay, angkat. So saya just press je. Nampak tak dia turun macam salji. Halus dia. So memang betul-betul dia tapis lah. Nampak, dan dia tak comot. Dia duduk sehala je, dia turun sehala je. So tak ada dia comot kat tepi. Ni tadi sebab saya tuang tadi. Biasalah kan. Dia turun ke bawah situ je. Senang kan? Senang je. Press je. Okay, berbanding yang tu. Sekejap, saya bagi habis. Mungkin dia punya permukaan besar. Jadi dia punya kawasan kita nak mengayak pun kena luas juga lah Zira. Betul. So saya agak muat je lah kat dalam ni. Ataupun letak je lah kat kita pada-pada lah nanti kemas. Sebab ni last kan? Okay, so yang ni macam biasa lah, lepas kita timbang, kita tuang kan. Okay, so kita dah tuang. Kita nak benda ni kan. Kalau tak digoyang, dia tak turun ya? Kalau kita tak digoyang macam ni, dia tak keluar pun. So nak tak nak, kita kena lah buat macam ni. Alamak, saya risau lah. Tepuk manja, Zira. Ya, kita kena tepuk. Alah manja, nampak tak? Cuma so, bestnya Zira, Kak nampak dia sekali keluar banyak. Ya, dia memang cepat kak. Tapi kita akan tambah kerja. Sebab kita memang kita tepuk manja. Nampak tak dekat meja? Dah lah kalau kita punya bekas besar pun, kalau kita ada angin datang tiba-tiba kipasnya, memang dia keluar lah. So maintenance macam tadi kan. Tapi kak,
Bukan tak pick up sebenarnya saya cakap. So tadi lah comot, kita punya meja nampak ni dah comot dah. Sebabkan saya ayak ni. Dan selalunya kita nak tapis ni untuk elak daripada apa, ada bubuk dekat ni ke, ulat tepung ke kan. Satu kita nak memang tepung yang halus lah. Yeah. Ya. Kek kita naik dengan apa? Jaya-jayanya. So pilihan kat tangan anda. Macam saya kat rumah sejujurnya saya pun ada guna, ada guna jugalah cara tradisional ni. Sebab senang nak sampai. Cara kita letak kat luar je. Kalau macam ni cara kita susun dalam almari. Kenalah letak elok-elok. Sebab takut berkarat ke apa kan. So sebenarnya ada je pro and cons masing-masing kan. Nak senang capai, ambil kat luar ni je. Tak ambil dah siap boleh guna kan. Kalau yang ni nak kena cari dulu dalam almari lah. Benda baru kan. Mestilah sayang. Lagi satu dia saiz kecil tu. Kalau sikit boleh lah. Kan kalau nak buat kek 2-3 apa? 2-3 adunan tu. Boleh lah kan. 2-3 adunan tu. Kalau tidak penat juga rasa. Stress. Betul kan? Itu sahaja perkongsian kita hari ni. Rasanya semua dah settle. Okay, so yang mana dekat rumah yang ada lagi alatan lain yang membantu anda kat dapur yang kami tak bercakap hari ni, boleh drop dekat komen. Mana tahu kami nak cari pula barang-barang tu. Kita bagi orang lain info juga. Betul, sebab barang-barang kami yang ni je kami ada dekat rumah. Anda pula apa barang-barang yang ada dekat rumah yang boleh apa? Membantu anda di dapur, yang memudahkan anda di dapur. Boleh drop kat komen, nanti kami akan bacakan, okay? Alright, so kita tamat di sini saja. Dan nak remind dekat semua, kalau ada perasan kami ada share poster tentang cabutan bertuah. So yang nak menang percutian tu, boleh tengok poster tu dan ikut apa yang poster tu cakap. Poster tu cakap, ikut je. Gila kau lepaskan sebab hadiah dia memang hebat. Ya, tengok poster dan juga caption. Tengok poster saja tak jadi. Tak nampak nanti dia punya apa dia punya step-step kena buat kan. Betul, kami nak minta, kami nak mencari 3 pemenang untuk cabutan bertuah tu. Iaitu kita nak bagi percutian. Okay, so betul lah. Betul. Dan jangan lupa untuk follow, like, subscribe kami di YouTube, di Instagram, di Facebook, di TikTok, di mana lagi? Semua media sosial. Ya, type je majalah keluarga. Mesti ada punya. Dan jangan lupa follow, okay? Alright, so saya sampai sini saja. Dan kita tamat dulu. Kita jumpa lagi untuk next episode. Apa pula kita nak buat? Apa yang kita nak godik-godik lagi kat rumah tu? Kan. So stay tuned. Bye.